Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, e, berjumpa lagi di channel Anwar Jihad. Nah, saat ini kita berada di Desa Sungai Manasip, Kecamatan Bangkusako, Kabupaten Manila. Kita berada di kebun seorang pemuda yang sangat inspiratif. Nah, ini dia e, kebun jambu madu, ya, teman-teman sekalian. Nah, ini tadi Anwar sudah bincang-bincang dengan e, ini, abang kita. Mungkin kita perkenalan dulu. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang, uh, mungkin bisa perkenalan diri dulu bang. Namanya siapa kan? Kita ini dari channel Anwar Jihan ingin berkunjung ke kebun abang ya. ya nama saya Irfan. Irfan. Ya. Dari mana bang? Dari Stabat. Dari Stabat. Nah dari Stabat teman-teman. Nah, tapi saat ini hijrah ke Rokan Hilir ya teman? Iya. Oh hijrah ke Rokan Hilir, berkebun eh uh, jamu madu. Nah, beliau ini adalah uh, termasuk anak didik ataupun yang mengikuti uh, ilmu yang dari Pak Harto, eh Pak Harto, Pak Darto, Pak Darto ya, Bang ya? Iya, Pak. Pak Darto yang beberapa lalu tuh kita telah posting videonya. Teman-teman bisa lihat kisah sukses yang bisa menghasilkan 40 juta per bulannya dari uh, jamu madu. Nah, uh, Nah, Bang Irfan ini beliau jauh-jauh dari Stabat. Nah, ini uh, usahanya Uh, yang dipandu oleh Pak Darto seluas sekitar berapa bang? satu hektar. Hah satu hektar teman-teman. Kalau apanya berapa banyak ya bang? sekitar 600 sampai tujuh ratus tujuh ratus tanaman. Oh, iya pohon. Terus pohon. Oh. Jadi gini teman-teman, uh, kedepannya ini kita bukan hanya sekedar berkunjung, namun kita akan uh, mendedikasikan atau mendokumentasikan proses pembudayaan ini hingga sampai panen nanti ya Bang ya. Nah, kita sudah minta izin terlebih dahulu untuk nanti kita uh, belajar di sini. Mungkin teman-teman sekalian yang ingin berbudidaya nantinya bisa melihat video ini dan insyaallah akan menambah pengalaman serta pembelajaran uh, dari kita semua. Jadi, ini adalah uh, usia berapa Bang usianya? 6-6 sampai 7 bulan Oh baru 6-7 bulan teman-teman Jadi memang si awal. Jadi ini kita kemarin uh, tertinggal dari proses perawatannya Mungkin seperti pengisian polybag gitu ya bang uh, Penanaman gitu Nanti mungkin kita akan Walaupun ini sudah usia 6 bulan Namun kita akan mulai dari awal nantinya uh, Mungkin teman-teman sekalian yang baru gabung Itu bisa uh, subscribe ya channel Anwar Jihad Karena kedepannya nanti kita akan belajar uh, Jadi ini kita Pengimplementasian dari ilmu yang pembudidayaan ini tidak sembarang karena kalau kita sembarang hasilnya nanti juga tidak optimal ya? mungkin sedikit pertanyaan uh, bertanya nih bang oh iya uh, uh, ya, saya tadi belum menanyakan nih uh, abang umurnya berapa gitu umur saya 20 tahun ah, 20 tahun teman-teman namun sudah usahanya apa ya usaha sekarang uh, bang ini jambu madu selain jambu madu sama ternak kambing ini. oh jadi selain jambu madu teman-teman Uh, usaha tuh di ujung sana, ya, Bang. Ya, itu yeah. ternak kambing, nah, ternak kambing sebanyak berapa, Bang? Ekor oh, masih, uh, kan, masih usaha, proses, awas, sebanyak, ekor jadi kemungkinan nanti, ini dari satu hektar nanti ini kepunyaan Bang Irfan, nanti ya, insya Allah akan menghasilkan uh, banyak, nih, teman-teman. Karena, teman-teman, uh, kemarin tuh sudah memperbaiki video dari uh, Pak Darto, ya, tentang kisah suksesnya dan kemarin ada sedikit proses pembudidayaan nah mungkin ini nanti lebih terfokus lagi nah jadi teman-teman bisa silakan tekan tombol subscribe nya jangan lupa like dan uh, bagikan kepada teman-teman sekalian nah jadi uh, di sini kita uh, juga ingin bertanya nih bang dari usia sekitar enam bulan ini kira-kira modal yang kita keluarkan itu sudah uh, apa aja ya bang ataupun spesifikasinya sudah berapa kira-kira yang sudah kita keluarkan di modal dana yang dikeluarkan untuk membangun usaha seperti ini sekitar 40 sampai 45 juta lah. Oh, itu spesifikasinya tuh apa aja, ya, Bang? Ya karena untuk beko lahan biar sebaya tinggi, habis hmm. itu masang pipa-pipa ini berada keluar air nyiram. Iya. Yeah. Sam sanyu ya. Kan? Ya sedikit gitu aja. Biaya hmm. nyemprot dan itu lain lah. Oh, jadi ini teman-teman perlu tahu ini bahwasannya kita ini uh, lahannya ini lahan bisa dibilang dataran rendah ya bang, yeah. dataran rendah teman-teman. Jadi sebenarnya nggak ada alasan sebenarnya untuk tidak bisa berhasil dalam pembudidayaan e, jamu madu ini adalah kuncinya e, jangan sampai terendam air ya bang. Yeah, Oke, okay, jadi di sini teman-teman kita bisa lihat ya, di sini ada e, bekuannya ataupun paritnya. Nah di sini juga sebagai nantinya setiap hari ini akan dilakukan penyiraman, nah gitu, Bu, uh, bukan begitu bang? Iya benar. Uh, Penyiram. Jadi penyiramannya ini seperti apa bang, spesifikasinya? Ya, nyiramnya seperti biasa aja, dua hari sekali, pagi sama sore, selang impus ini dan uh, harus ya. cukup air, karena kalau kurang jelas juga. Iya bang. Sebenarnya masih banyak lagi yang ingin ditanyakan bang, namun teringat juga kan saat ini kita sudah sore lalu teman-teman sekalian uh, nantinya kita akan bagi per step ataupun pertahap tahap, -tahap pembudidayaan nah mungkin nih untuk saat ini kita masih perkenalan ini tentang lahan e, jambu madu ke kepemilikan Bang Irfan nah jadi masih muda masih umur 20 tahun namun sudah punya usaha nih satu hektar jambu madu untuk lokasinya di Sungai Manasip Sungai Manasip, Kecamatan Bangusako, Kabupaten Rokan Hilir teman-teman nanti bisa konsultasi nah, mungkin Uh, nantinya, kalau ada yang ingin uh, konsultasi nih, Bang, itu kita bisa hubungi uh, nomor abang kira-kira, bisa dibagikan, Bang, kepada teman-teman. Eh, bisa nanti saya kasih nomornya sama akun YouTube, Bang. Baik, nanti kita letakkan di kolom deskripsi, teman-teman sekalian. Nah, mungkin uh, untuk saat ini kita masih demikian dulu. Kedepannya, kita akan uh, buat playlist sukses uh, budidaya jamu madu. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat playlistnya nanti, ya. Sekian dulu teman-teman, uh, terima kasih kepada Bang Irfan. Uh, mungkin kita akan jalin kerjasama nantinya ya dalam proses pemudaian ini. Kalau kemarin Anwar fokus kepada pemudaian tanaman palawija, namun saat ini kita, karena uh, sebagai pemuda kita hendaknya saling berkoalisi dalam proses uh, untuk meraih kesuksesan. Nah, mungkin sekian dulu dari Anwar, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses, salam hijau dari Anwar Jihad.